Masya Allah. Ana yang lagi rame sekarang Ustaz dibicarakan di media sosial seperti Facebook dan sebagainya, itu tentang bahkan terjadi perdebatan antara yang pro bumi itu bulat, datar, seperti kita lihat Ustaz, ini seolah-olah datar, tapi datar, ya. seperti itu, dan kemudian menjadi viral, menjadi rame sekali, seakan-akan nggak ada hal yang lain yang dibicarakan gitu. Sebenarnya seperti fenomena seperti itu kayak gimana Ustaz ya, kalau kita mau ya barakallahu fikum bicara seperti itu. Ya. Ya, saya juga pernah ditanyakan beberapa hal tentang masalah itu. Ya, pertama, dalam Islam hal-hal seperti ini bukannya tidak perlu dibahas, tapi apakah kita sudah menguasai hal-hal yang lebih penting tentang masalah ibadah kita, masalah iman kita, masalah ketakwaan kita kepada Allah, sampai kita perlu membahas dengan berdalam-dalam masalah ini. Itu yang jadi pembahasan pertama. Di dalam Al-Quran kita ketahui perkara-perkara yang tidak begitu dibutuhkan untuk keimanan kita itu dilarang ditanyakan. Sampai pun ada hal-hal yang belum terjadi, belum kita butuhkan, nanti ketika butuhkan baru kita bertanya, baru kita membahasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang kalau ditampakkan menyulitkan bagimu. Ini enggak boleh yang seperti ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, ini termasuk penyebab binasanya umat-umat yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama halaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Yang menjadi sebab umat-umat sebelum kalian binasa terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan saat itu, atau mereka selalu menyelisih perintah nabinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu menyebutkan, "Wa yakrahu lakum thalathan." Allah membenci dari kalian tiga perkara. Di antaranya adalah kathratus su'al, terlalu banyak mempermasalahkan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam iman. Anda ketika ingin membahas misalnya tadi masalah contoh bumi itu bulat atau bumi itu hamparan, ya, karena ada sebagian yang memahami kata-kata dalam Al-Qur'an mihada, ya, kami bentangkan bumi itu. Ada yang memahaminya bahwa bumi itu dataran semua, daratan semua, terhampar semua. Para ulama lain mengatakan tidak, bumi itu bulat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lainnya, mengatakan bumi itu bulat. Ya, dan tidak bertentangan antara kenyataan bumi itu terhampar dengan bulatnya bumi. Karena apa? Ini hanya bertentangan kalau sesuatu itu kecil. Kalau sesuatu itu lebar, besar, seperti saat ini kita lihat, tidak bertentangan. Ala kulli hal, ya, yang jelas perkara-perkara seperti ini, selama itu ada perselisihan di kalangan para ulama dalam memahaminya, kemudian toh juga itu tidak mempengaruhi iman kita, ya. Apakah dengan kenyataan bumi itu bulat menjadikan Anda misalnya tidak bisa menghadap kiblat? Kan tidak. Menjadikan Anda tidak bisa khusyuk beribadah? Kan tidak. Menjadikan Anda tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Al-Qur'an menjelaskan semua dengan rinci cara mengenal Allah, meningkatkan iman. Tentu hal-hal ini lebih pantas untuk kita bahas dan kita kaji. Yakni sekarang coba kita tanyakan sama mereka-mereka yang membahas masalah ini. Tentang perkara sholat saja. Apa itu rukun-rukun sholat? Syarat-syarat sahnya sholat? Sunnah-sunnah dalam sholat? Mungkin banyak yang belum bisa merincinya. Bahkan masalah wudhu misalnya. Ya ini kenapa terlalu jauh pembahasannya tentang masalah ini? Sama dengan misalnya pembahasan masalah keberadaan apa ini makhluk UFO. Dari makhluk asing, alien dari planet lain. Ini juga kalau seandainya pun ada, manfaatnya untuk kita apa? Apakah ada nabi dari planet lain, maksudnya begitu? Atau ada pengaruhnya dalam membawa sesuatu yang baru dalam agama kita? Kan tidak ada pengaruhnya. Yakni kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan agama kita cukup semua kebutuhan kita dalam upaya memuliakan diri kita, menyelamatkan diri kita dunia akhir, sudah ada pada agama kita. Itu yang harusnya kita jadikan perhatian sebagai orang-orang yang ingin mencari kebaikan. Barakallahu. Ada kalanya juga, Ustaz. Iya. Ketika dia membahas masalah seperti itu,
kemudian yang menghubungkan dengan Al-Quran, itu dikaret-karetkan ayat-ayat tersebut. Yeah. Ini dalilnya ini untuk ini pembenaran dan sebagainya. Itu lebih parah lagi hukumnya. Iya. Ini terjadi. Kadang-kadang ada orang-orang yang memaksa-maksakan. Misalnya ada peristiwa yang terjadi di hari kiamat, dikatakan ini terjadinya sekarang. Padahal para ulama ahli tafsir menafsirkan ini kejadiannya pada hari kiamat. Ya, ini seperti bukit-bukit yang berjalan, misalnya yang bergerak. Ini kan pada hari kiamat, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ada bahkan sebagian orang yang menghukumi Al-Quran dengan penemuan orang-orang kafir misalnya. Tentu di antara penemuan itu ada yang benar. Tapi apakah kita pastikan semua mereka itu punya niat baik? Atau mungkin di antara mereka ada yang punya keinginan membuat kita ragu terhadap Al-Quran kita misalnya. Kan mereka tidak bisa jadikan sebagai sandaran kepercayaan. Kemudian hasil penelitian manusia kan terbatas sesuai dengan pengetahuan mereka. Iya, tidak bisa jadikan sebagai standar menilai kebenaran. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi nasihatnya Ustaz, ahsan kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi gejala-gejala alam atau penemuan-penemuan di alam semesta atau kejanggihan teknologi itu kan bermanfaat ketika seorang yang menyikapinya itu dengan iman yang benar. Coba lihatlah tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai simbol dari pengetahuan, kejeniusan, teknologi canggih. Apakah kebanyakan mereka beriman atau tidak? Tidak beriman kebanyakan. Ya. Siapa itu namanya? Einstein atau siapa? Apakah dia beriman? Kan tidak. Jadi kalau seandainya penemuan atau kemajuan, kecanggihan, kejeniusan berpikir itu menjadi sebab iman orang itu kuat, pasti mereka ini sudah menjadi orang-orang yang soleh. Karena mereka melihat bukti nyata. Tetapi ketika mereka tidak belajar landasan iman awalnya, hal itu tidak akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nasihat bagi kita semua, hendaknya kita memperbaiki iman kita kepada Allah, baru yang ada di alam semesta ini akan dimudahkan untuk kita mengambil manfaat darinya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum.